Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Saat ini aku berada di PCL berapa ini ya? PCL 6 di area Kapasari. Nah, saat ini aku ada di sini dan ingin hunting kereta api di sini ya. Nah, di sini tuh terdapat percabangan yang cukup unik, di mana percabangan ini ada rel yang ada di bawah dan juga ada rel yang ada di atas. Dan juga percabangan ke arah sini, jadi percabangannya ada banyak. Ada di atas, ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini, banyak banget. Nah, percabangan yang ada di atas itu ke arah Sidotopo, dan ke arah sana, ke arah Surabaya Pasar Turi dan Kalimas. Nah, kereta api yang lewat atas itu biasanya kereta api barang, ataupun kereta api kirim rangkaian dari Sidotopo. Nah, sedangkan kereta api yang melintas di sini, yang ke arah kanan bawah ini, itu kereta api penumpang, semua kereta penumpang ke arah Banyuwangi, ke arah Jogja, ke arah Bandung, ke arah Jakarta, yang dari arah Surabaya Kota atau dari arah sana. Nah, sana itu Surabaya Kota. Nah, ke arah sana itu ke arah yang sudah aku bicarakan tadi. Sedangkan yang ke sini itu juga ke arah Sidotopo, sama seperti yang ada di atas ini. Jadi ini sama, cuma bedanya ini kan di bawah relnya. Sedangkan itu langsung dari atas gitu. Nah, percabangan yang di bawah ini juga berhubung ke Surabaya Kota. Sebenarnya bisa ke Surabaya Pasar Turi juga lewat shortcut, cuma lebih efisien lewat jalur atas ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, aku di sini hunting bareng Mas Bima Suci Ramadhani lagi. Sebelumnya di Surabaya Kota juga ditemani Mas Bima. Oke, kita tunggu kereta api yang melintas di PCL 6 Kapasari ini. Semoga saja kita dapat momen kereta api yang lewat sini, kereta api yang lewat sini, dan kereta api yang lewat atas ya. Semoga saja. Oke teman-teman, ini ada lokomotif seruntulan dari arah depo Sidotopo. Ini kemungkinan lokomotif dinasnya kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Ini nggak tahu ini yang berangkat atau ada kereta dari sini atau dari sana. Kita tunggu aja. Oke, lokomotif seruntulan CC019202 Depo Jember mengarah ke arah Surabaya Kota. Kita tunggu kereta api selanjutnya melintas di PCL 6 ini ya. Ini kereta api selanjutnya, yaitu kereta api ekonomi lokal dari Sidoarjo tujuan Air Bojonegoro. Kita tunggu keretanya yang merapat di sini ya. Oke, kereta api ekonomi lokal tujuan Air Bojonegoro sudah melintas di PCL 6 dengan lokomotif dinas CC018909. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang melintas di sini.
kirim rangkaian dari Surabaya Kota ke Sidotopo. Ada macam-macam tadi, ada kereta stainless steel, ekonomi premium, kemudian ekonomi Kemenhub, bagasi sama kereta pembangkit, dan lokomotif penariknya Puong berstiker G20. Oke teman-teman, gak selang lama dari KLB kirim rangkaian tadi, BCL-nya tutup lagi. Ini persiapan kereta api apa nggak tahu ya, kita lihat aja. Kereta api parsel selatan PLB 300C dari Bandung Zahir Surabaya Kota sudah melintas di sini. Lokomotif dinas pakai seasonal 3-9504 di Bendo Bandung. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang melintas di sini ya. Belum dapat kereta yang lewat atas nih, semoga saja bisa dapat ya. Kereta barusan yang melintas adalah rangkaian kereta api komuter Pasuruan dari arah Sidotopo sana, dikirim ke Surabaya Kota, dan nantinya akan berdinas kereta api komuter Pasuruan dari Surabaya Kota ke Pasuruan. Jadi rangkaiannya itu disimpan di Sidotopo, bukan di Surabaya Kota, karena memang dulunya kereta api komuter Pasuruan ini menggunakan KRD, dan KRD-nya itu disimpan di Surabaya Kota. Jadi mungkin tidak ingin emplasemen Surabaya Kota penuh, jadi disimpan di sana. Oke, sekarang kita tunggu kereta api selanjutnya yang melintas di sini ya. Lokomotif bekas dinasan KA Parsel. Lokomotif CC 03-9504, lokomotif KA Parsel Selatan tadi ya, pulang ke arah Sidotopo atau ke Tipo. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya yang melintas di sini. Dari tadi masih belum dapat kereta yang lewat atas ya. Oke teman-teman, ini persiapan kereta lewat lagi, dan kereta yang lewat ini akan jadi video penutup banding kali ini ya. Ya nggak masalah, nggak dapat kereta lewat atas, udah banyak juga dapat kereta yang lewat bawah. Ya, kita lain waktu hunting di sini, dan semoga saja lain waktu bisa dapat kereta yang lewat atas. Ini kita tunggu kereta api yang melintas di sini, entah dari arah sana atau dari arah sebaliknya. Kita lihat aja. Oh iya, komuter Indro dari Sidoarjo tujuan akhir Indro.
tapi komuter. Tujuan Air Indra sudah melewati sini dengan sarana non AC. Ini aja di luar panas, apalagi di dalam kereta ya, nggak pakai AC gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dari kereta api apa tadi sampai kereta terakhir ini, kereta api komuter Indra di PCL 6 Kapasari. Sampai jumpa kembali di video nanti kereta api selanjutnya.